Oh, susah nian kan nyampai. Oi, dem. Untung ada kelihatan gol itu di lala, ha. Iya. Awan di mana sana saru enggak pernah meninggal. Jalan waktu itu malah. Armin no, jak Plemwang no. Ngadir undangan. Alhamdulillah hari ini kami kedatangan tamu dari Palembang ini, Ustadz Armin, keponakan ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau di Palembang beliau ini kori ini. Ya. Tapi tidak tahu lah pernah juara tak ini? Pernah juara di rumah. Oh pernah juara ya? Paling tidak tingkat kecamatan. Iya paling tidak tingkat kelurahan. Bersama keluarga banyak datang. Kayak gitu shooting. Apa kabar Min? Baik sehat. Sehatnya, woi jauh dari Palembang. Kebenaran dia ini menghadiri acara pernikahan Arfan dengan Anissa ya. Anissa ya? Anissa. Jadi beliau datang ke tempat kami bertamu. Perjalanan berapa jam di Palembang? 7 jam. 7 jam itu ngebut Min. Iya. Min. Kalau aku itu pergi jam 6, datang jam 6. Berapa jam itu? Tidak kenal lagi woi. Iya, udah. Jadi jam 6. Balik jam 6 datang jam pergi jam 6 balik datang pergi jam 6 datang jam 6. Kalau kawan tuh 7 jam ngebut itu. Itu sama dengan itu travel. Iya. Tapi para pemirsa dimanapun anda berada, hati-hati ke Linggau karena banyak simpangan. Beliau ini nak ke Linggau ke Telinggau akhirnya masuk ke daerah Sentakri sampailah ke Megang Sakti. Nyasar. Panjang perjalanan. Mungkin itu sejam itu perjalanan itu. Lebih kurang. Oh, berarti bukan atau 6 jam berarti tembus iya, ya? Jadi 7 jam. 7 jam, 6 jam. 8 jam bisa jadi. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Keluarga di Palembang sehat. Ya mudah-mudahan. Yang penting beliau ini terakhirnya sekarang ini banyak bisnis. Beliau ini. Bisnis terakhir ini ekspedisi. Alhamdulillah. Hati-hati ekspedisi itu ini. Ya, banyak. Ekspedisi ini kadang-kadang kalau ada titipan barang, akhirnya nanti kena. Kena dalam undang-undang itu ya. Kalau barang itu tidak benar, baik dititip, baik dibenari, kata istilah itu. Ya. Terakhirnya kita jadi penada. Iya. Kalau baca itu. Tapi sukses ya. Alhamdulillah bagus. Mudah-mudahan. Nyari rezeki ini tidak pernah macam-macam ni, Min. Ya penting cukup nak kemana ada. Yang penting cukup nak kemana ada. Nak kemana ada. Nak ke Arab ada. Kalau bahasa aku tu nyari rezeki ini sehari-hari kacang beli beras kilo, gula sekilo, garam sekilo, beras sekilo, emas sekilo, intan sekilo, nah itu. Lebih sekilo kalau. Aduh sekilo. Luar biasa. Hingga pria ini terakhir ini setelah dapat buka usaha ekspedisi, ya alhamdulillah lain ya dibanding selama ini kan. Ya. Maka para pemirsa dimanapun saja berada, maka kita ini ketika berdoa dengan Allah, udu'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada Allah. Ketika kita berdoa dengan Allah itu bukan sekedar minta rezeki, tapi minta buka pintu usaha. Kalau rezeki, kok dapat rezeki? Dapat makanan. Ya rezeki ya. Pagi dapat rezeki, siang dapat rezeki, tapi ya tapi sore dapat rezeki. Tapi pasal situ aja. Tapi kalau buka pintu usaha itu luar biasa. Jadi yang lemah itu hidup ini, hidup kayu rayo, mati kayu rayo masuk surga. Itu kayu rayo dulu ayo masuk surga itu kan kayu rayo. Jadi intinya seperti itu. Oke lah yang sering kalau ke Linggau mampir tempat kami insyaallah ya. Mudah-mudahan karena di dalam hadis Rasulullah silaturahmi itu memanjangkan umur, memudahkan. Karena rezeki itu datangnya dari mana? Datangnya Allah yang menganjurkan. Allah yang nesunya lewat manusia. Manusia melalui. Ya manusia. Melalui rahasia terahmi tadi. Melalui Ustaz Ali Kimas. Ali Kimas mana? Ustaz Ali. Ya, ya. Pokoknya macam-macam lah. Gitu. Rezeki itu datangnya kadang-kadang memang dari Allah, tapi perantaranya dari manusia. Karena saya terahmi tadi. Ada pesan-pesan enggak buat para pengusaha di mana kita berada? Pesan-pesan untuk para rumah, kerjalah semampu, sekuatnya, hindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak disenangi Allah. Woy, dan mudah-mudahan apa yang kita akan kerjakan itu menilai pahala di Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca kita ini mati dalam keadaan beriman. Husnul khotimah. Husnul khotimah itulah pasti.
Insya Allah mudah-mudahan lah. Jadi para pemirsa dimanapun saja berada, saya ini punya konten namanya konten Temu Tokoh dan Ulama. Berarti beliau ini termasuk juga dapat konten Temu Tokoh dan Ulama. Dia ini bukan tidak nalem, tapi tidak meneruskan baik. Penceramah beliau ini, dia dari ngobrolnya. Yang jelas, hidup ini yang bagus itu memang berguna bagi masyarakat, bagi orang lain. Intinya, okay. Duit itu sudah selagi kita bermasyarakat, duit itu ngiring baik. Siapa nama kawan kau panggilan kamu? Khairul Abrol Lil Amin. Khairul? Lil Abrol Amin. Wah, langkah hebat nama itu. Khairul Lil Abrol Amin. No. Kenapa kau sekolah kan? Dua. Woi, kenapa sekolah? Kenapa? Anak yang ini, kenapa? Kenapa kau kan? Dua. No. Yogi tidak ingat gara-gara pandemik ini kan banyak di rumah kan? Banyak dua. Tapi satu sama satu tahu tak? Berapa satu sama satu? Bukan 11. Bukan ya? Oh iya, berarti saya sama satu sama. Oke, para pemirsa di mana saja berada, luar biasa beliau ini. Tapi beliau ini tidak bisa lama di Kota Lubulingau karena nak berlanjut itu Palembang. Karena banyak pekerjaan yang menunggu, usahanya tetap lancar, luar biasa. Tapi apa salahnya buka cabang di Kota Lubulingau? Bisa, mudah-mudahan. Karena yang takut berbisnis. Nah, oke dah, kita mulai. Bung nak ngajak berkeran begitu nak mountain bung di luar, tidak kejar ya. Ini yang ini keluar gua dari rumah. Oh iya, tidak apa-apa, madu bagus. Wah ini anak-anaknya ini, wah ini Winda, ini Winda, mah menantu Armin. Dia ini cucungku juga ini. Nah lumaknya ya. Jadi kadang-kadang pernikahan ini bisa menghubungi keluarga jadi keluarga lagi. Sehat Winda ya. Lah, oh, hanya an, suaminya pindah. Oh, share mana? Sehat. Ini Surman, orang Lingau ini lah. Ini asli Lingau. Ada asli batu kucing, diam Lingau. Tidak Lingau. Tidak salah. Tidak harus itu. Dulu Armin ini, dari mana ini? Oh, ini nih mana? Oh, ini cucung no. Siapa nama ini? Enam bulan. Oh, 6 bulan ini ya? Iya. Oh, jenguk sini nah, ini nah. Cungnya, eh, ini nah, oi lah, bepuyang gitu ini dia. Iya. Sini. Ayat tapi kan itu karena sering susul baik, kan? Kamu kan putih pula. Min, kamu ada kata yang bego gue ada? Uji kami tadi iasan baik, ayam belum komentar. Iya. Belum. Iya. Iya. Anjing yang ngawak tadi tu. Lah sudah deh, si kreber ya. Sudah. Sudah. Kau belum kaya aku ya. Subscriber kalau maksa Man, nanya man. Nanya dengan beliau ini. Tanya man, kabang man. Amin ini, toke dia ini. Problema ekspedisi. Toke ekspedisi kata problema. Kami hormati. Oh, kalau ngajak banyak yang ngerasa ramah. Awaknya lah, ngelih di jauh kan, unjuk terus lagi kan. Dak tadi kaget, tadi yang tadi itu dia wajib dulu, wajib. Nah, kalau ini spesial ini. Ini spesial temunian ini. Ya. Ya situ dulu kan dulu. Nah. Ya. Jadi lagi, para YouTuber, wow. Jangan lupa subscribe Muhammad Ali Rawas. Muhammad Ali Rawas. Oke. Okay. Oke, okay. Cacam. Jalannya. Hey, kau lu buka lu minaku. YouTube. Apa namanya? Coba buka dulu lah, Muhammad Ali Rawas. Minda, nginep sini Minda. Panggilnya Dira tadi. Panggilnya Dira. Ih, Nyaulia. Kau saya Nyaulia situ. Situ. Pijak situ, pijak. Dah apa, Minda. Biar Minda ngejar. Buka sini. Ayo, buka lu sini. Masuk sini, biar. Sini. Dem, jangan. Biar Winda ini. Ayo buka, tadi. Nah, buka. Nah, langsung. Nah. Oi, tunggu Winda dulu, nak. Tunggu Winda, Dem. Keluar, nak. Keluar. Kau nak berangkat Palembang? Kau kena cek prank, kau. Dah masuk man, baru man. Tidak tahu.
panas, pala berkeringat galo. Ya. Itu jadi kan ini. Man ngomong man. Ngomong gimana sih? Tak ngomong. Nangan juga kawan. Aku panas mikro awak tentang kepala bonek tu. Minum lah, minum lah cak cerama minum. Alhamdulillah kami sudah berada di ini. Alhamdulillah di rumah Pak Ustaz Ali Silaturahmi. Jangan lupa ya di subscribe. Jadi para pemirsa, beliau ini adalah istrinya masih keponakan. Jadi dia Asni Asniani. Nah, Asniani mengucapkan selamat ulang tahun. Kali as dan as. Ayu. Nah, itu yang sekai. Oh, punya krim ini ya? Iya. Jadi Min nyambung tadi, jadi kunci hidup ini nggak sabar Min. Jelas, dalam rumah tangga kalau pengantin baru bagus kalau. Tidak juga belum tentu. Tidak. Oh, bagus kalau ya? Bagus kalau kesandung kaki aku, Dek. Oh. Tapi setelah ada anak mulai bercerita. Mulai bercerita. Oh, jadi disitulah kunci kita nak sabar. Begitu, terbalik, matuh kau udah nyengok. Oh. Aku matuh kau udah nyengok. Nah, jadi kunci. Gede aku, jadi kunci hidup ini. Sabar ya? Sabar. Yang terima kekurangannya dan terima kelebihannya. Iya. Itu sabar. Tapi jangan lupa bersyukur. Ah, bersyukur atau tetap itu jangan. Jadi uang sabar dan bersyukur. Ya, jangan tidak bersyukur. Itu kapan tidak bersyukur? Karena ada cerita ada uang kan? Dia berjodoh kan? Benar suaminya mungkin jelek kan? Apa laki bininya belakang? Di zaman Nabi. Dari ini uang ini datang ke rumah Nabi ya? Ke rumah Nabi ya Rasulullah. Jadi kabar aku ini yang paling jati di kota Mesir. Senyum ben Nabi ya, memang pembelakang ni yang lama tu. Tapi yang penting menjadi Nabi kau tu bersyukur dan sabar. Berkesabaran ini dapat jodoh wong tercantik di negeri Mesir. Setelah dapat pas nikah, bini kan dia menyemuk dia. Menuju kaki, kenapa dia kau yang menyemuk aku ini? Dah uji Nabi apa yang Nabi ini. Kalau wong syukur dan sabar tu yang masuk syukur. Nah, aku syukur tak, kenapa? Kau dapat aku berapa? Kau bersyukur, aku tapi kau dah keluar belanda pesan wah itu mulut ya, tapi kebanyakan uang ini kapal itu berjalan kan lagi kondangan sama-sama ya ngejar pemandangan ujinya dah dek menulah kau ini ngejar pemandangan kapan tanya agak penyusul itu masih hidup malah mati dek malah mati kan kita tambah lagi ya pernah apalagi nasi hidup mati itu kan baik sejarah ya. Oh itu ya oke para pemirsa dimanapun saja berada. Inilah pertemuan kunjungan kami dengan Armin. Beliau ini Ustaz juga di Palembang. Ustaz Gatuh. Tapi alhamdulillah ya. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan dengar. Mudah-mudahan berkah. Ini tuh. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Like, share, and subscribe. Muhammad Ali Rawas. Muhammad Ali Rawas. Apa YouTube juga? Kamu. Aku dah rambut. Buat YouTube. Iya, enggak. Subscribe. Ini. Hati-hati di jalan, weh. Ya, mudah-mudahan. Ya, mana ajak ke rumah Pak Habiman? Yang penting kita itu hidup itu banyak kawan, banyak sahabat. Wow. Kalau banyak sahabat, walaupun dalam kantong kita tidak ada duit, ada berjalan yang menolong kita. Okay. Kalau banyak duit, tidak bersahabat. Iyo, kalau banyak duit tidak bersahabat, susah. Oh, itu ya? Nah, mending kita ada banyak sahabat. Jadi kalau kita banyak sahabat, silaturahmi itu memanjangkan umur, memurahkan rezeki, melancarkan silaturahmi. Terima kasih ya, kunjungannya. Oh, mana no di belakang yo? Iya, nyak nak pak kasur. Kasur no. Mana tu dah tidur. Oh, di bawah ada obat tadi tu. Nah, iya, ada. Terima kasih saya. Bisa dicontoh dinyuk dengan ini. Iya. Bisa dengan rumblan. Awak lupa kemarin. Oh, belum dinyuk. Lah, belum nak difoto dah ini. Ayo saya. Iya, okey. Mundur dikit. Kena masuk situ baru. Ya.